severe injury. He sustained in the Endurance World Championship earlier on this season. And then race two, nothing riding on it as far as the Riders' Championship. I am Peko Banyaya. If you like our content, like and subscribe. Pecinta balap motor sekarang sudah bisa melihat langsung ajang kebut-kebutan MotoGP dan WSBK di tanah air. WSBK sudah melangsungkan rangkaian seri balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada akhir pekan lalu, 19-21 November 2021. Adapun pada MotoGP, sirkuit Mandalika baru masuk kalender musim 2022 dan direncanakan menjadi tuan rumah seri balap kedua pada Maret mendatang. Secara popularitas, MotoGP dan WSBK merupakan ajang yang memiliki pamor besar di dunia balap motor. Keduanya sama-sama mendapat status kejuaraan balap motor tingkat dunia oleh FIM atau Federasi Motor Internasional. Perbedaan antara MotoGP dan WSBK adalah spesifikasi motor yang digunakan dalam lomba. MotoGP mempunyai motor purwarupa dengan pengaturan khusus yang untuk ajang balap, sementara WSBK merupakan motor kelas superbike yang diproduksi massal. Artinya, motor WSBK dapat dibeli secara bebas. Meski demikian, ada perbedaan komponen yang nyata antara komponen setelan motor balap WSBK dengan motor serupa yang dijual di pasaran. Fakta bahwa MotoGP menggunakan motor yang didesain secara khusus membuat selisih biaya yang dikeluarkannya berbeda jauh dengan WSBK. Motor pembalap Repsol Honda Mark Marquez, satu motor tim pabrikan, dibanderol dengan harga 3 juta euro alias 47,8 miliar. Sementara tim satelit perlu menyediakan budget sebesar 2 juta euro atau setara 32 miliar untuk menyewa 2 paket motor MotoGP dalam semusim. Selain karena hanya menyewa, budget untuk motor tim satelit bisa lebih murah karena mengambil dari motor musim sebelumnya. Biaya itu masih belum meliputi perbaikan apabila ada spare part yang rusak karena melewati masa pakai atau karena kecelakaan. Adapun alasan motor tim pabrikan yang menyentuh biaya yang fantastis 47,8 miliar dikarenakan harga part yang dipakai juga mahal. Sebagai contoh, harga satu mesin motor MotoGP bisa menyentuh 200-250 ribu euro atau setara 3,2-4 miliar rupiah. Taksir biaya motor WSBK muncul menyusul wawancara dengan Paul Bird Motorsport. Meski hanya turun di ajang British Superbike, terjunnya di Inggris Raya, Motorsport memakai motor Ducati V4R yang juga dipakai di WSBK. Pada tahun 2019, Paul Bird Motorsport harus merogoh kocek sebesar $100.000 Amerika Serikat atau setara 1,4 miliar untuk memboyong motor superbike bikinan Ducati itu. Ditambah proses modifikasi agar bisa dipakai dalam lomba, tim bisa menghabiskan anggaran sekitar $250.000 Amerika Serikat atau setara dengan 3 miliar rupiah. Sekian video dari kami. Salam Aspal Panas.